Pemirsa, Provinsi Jambi akan menjadi tuan rumah bagi seluruh gubernur di Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI 2023 akhir bulan Oktober ini. Pertemuan para gubernur yang tergabung dalam APPSI ini juga bertepatan dengan acara STKH Nasional ke-27 2023. Provinsi Jambi menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI 2023. Rakor APPSI ini bertepatan dengan pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan hadis atau STKH ke-27 yang juga diselenggarakan di Provinsi Jambi akhir bulan Oktober ini. Gubernur Jambi Haris menyatakan pemerintah Provinsi Jambi siap menyambut kedatangan gubernur seluruh Indonesia di Jambi. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat awal persiapan pelaksanaan kegiatan APPSI di Provinsi Jambi 2023, Selasa 10 Oktober di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Rapat yang dihadiri Sekda Sudirman dan pimpinan OPD ini, Gubernur Haris minta kepada Sekda untuk menyiapkan pelaksanaan STKH dan Rakor APPSI secara matang. Karena kegiatan tersebut dinilai sakral oleh Gubernur Jambi Haris sebab tidak setiap tahun dilaksanakan. Wah, ini adalah acara yang sakral dan peristiwanya tidak setiap tahun, ya. STK itu kan 2 tahun sekali, ya. Ini perlu kita rayakan dengan sebaik-baiknya, kemudian juga pelayanan tamu-tamu juga dimaksimalkan. Hanya itu, ya. APSI nanti agendanya apa saja, Pak? Kita rakor, rapat-rapat kerja, rapat koordinasi para gubernur, mungkin nanti Pak Menteri, arahan Pak Wakil Presiden, nanti kita mungkin temanya kita atur nih. Sambil kita juga nyusun para poros yang baru. Rian Chen, Cek TV melaporkan.